Pemirsa, keributan mewarnai demo Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI yang menuntut pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta Ahok atas dugaan penistaan agama di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat. Mahasiswa yang memblokade jalan sempat saling dorong dengan aparat kepolisian. Saling dorong antara polisi dan mahasiswa terjadi saat polisi hendak membubarkan demo mahasiswa di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu sore. Awalnya mahasiswa memblokade jalan arah Tugu Tani menuju Diponegoro dengan membakar ban bekas. HMI menuntut pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atas pernyataannya yang dinilai menistakan agama Islam. Dari himpunan mahasiswa untuk meminta segera minta maaf kepada semua para ulama dan khususnya masyarakat Indonesia yang mayoritas agama Islam. Mahasiswa juga meminta polisi segera memeriksa dan menjadikan Ahok sebagai tersangka. Akibat aksi ini sempat terjadi kemacetan di Jalan Cikini Raya. Dari Jakarta, Randy Sanjaya, MNC Media, melaporkan.